Kapolres Toba Samosir AKBP Alfeanus Lauli, Kapolres Tapanuli Utara AKBP HM Silain beserta Dandim Riko J. Siagan menghadiri acara puncak kebaktian mengenang 100 tahun HKBP Pasca Dr. I.L. Nomensen di Gereja HKBP Nomensen Sigumpar Kabupaten Toba Samosir. Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan ini, antara lain napak tilas perjalanan Nomensen dari Barus menuju Sigumpar. Kegiatan ini berawal dari HKBP Sihorbo Barus yang dilepas Pendeta Jahor Purba MTH dan diikuti kurang lebih 250 peserta. Sementara itu juga dilangsungkan acara seminar pasca 100 tahun Dr. I.L. Nomensen di STT BVR Laguboti. Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing membagikan buku tulisannya yang berjudul Tumbuh Lokal Berbuah Universal yang dibagikan kepada tamu undangan. Tiba di gerbang pintu depan HKBP Sigumpar, peserta napak tilas sangat antusias, begitupun aparat kepolisian Balige dan Paur Polres Tobasa bersinergi dengan Polsek Silain, TNI, dan Satpol PP. Penyambutan Ketua Distrik 4 HKBP Pendeta Dr. Mangantar Tambunan beserta Pendeta Dr. Martongo Situinjak dan Pengurus Gereja HKBP Sigumpar menerima bendera Panji Napak Tilas dari Ketua Koordinator Pendeta Jahor Purba MTH dan obor api dari Panitia Napak Tilas, yang mana sebelumnya dilakukan ziarah ke makam misionaris Dr. I.L. Nomensen. Turut hadir Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing yang didampingi para mantan Eporus dan para pendeta tiap-tiap distrik. Turut hadir juga Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Wakil Bupati Hulman Sitorus, SKPD Tobasa, tokoh masyarakat dan jemaat HKBP. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.